Saya lembur juga demi kalian, buat kasih makan kamu dan Indira. Makan? Duit yang selama ini kamu kasih ke aku itu nggak cukup, Mas. Aku beli keperluan dan lain-lain itu pakai duit aku sendiri. Iya, tadi aku habis lari dari gerbang ke taruh rumah. Tumben apa? Biasanya juga kamu gak takut kalau telat masuk. Iya, soalnya jam pelajaran pertama itu Bu Upi. Kalau aku telat lagi pasti diomelin. Ya makanya bangun tuh awal. Tapi dia nanti tugas disuruh kerjakan halaman 41, nomor 2, 5, 7, dan 10 dikumpulkan pas istirahat. Yes, yes, yes. Baru itu Indira kan? Iya, emangnya kenapa? Ya gak apa-apa, nanya aja. Kok mukamu kayak kesel banget gitu? Ya gitulah, dia yang nabrak, dia duluan yang asal pergi. Oh, dia mah emang biasa gitu. Ayo kan, Den. Ya baca ini, Dak. Ibra, ya? Dicari Bu Upi disuruh ke ruang guru sekarang. Sekarang banget? Ya. Oh, oke, makasih. Yoi. Jadi, bagaimana Ibra? Kamu bisa? Insya Allah, Bu. Ibu berharap banyak sama kamu ya, Ibra. Iya, Bu. Kalau udah, saya izin ke kelas dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei, Dira, Dira. Iya? Kamu tadi dipanggil Bu Upi. Kenapa? Oh, aku juga gak tahu. Kan aku cuma disuruh. Oke, kasih ya. Ada apa ya ibu cari saya? Kebiasaan Indira, gak sopan. Gak sopan kenapa, Bu? Setiap masuk ruangan guru harus mengucapkan salam. Oh, lupa, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi, ada apa ibu cari saya? Saya kan gak telat. Bukan itu Indira. Saya banyak mendapat laporan dari guru-guru bahwa kamu jarang sekali mengerjakan tugas. Dan kamu juga sudah beberapa kali merusak fasilitas kelas, seperti sapu, papan tulis, hingga dinding yang jebol. Kamu itu perempuan, seharusnya bisa bertindak laku baik dan sopan Indira. Saya harap besok kamu bisa membawa orang tua kamu kemari. Baik, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya, Indira, ada makan, silakan duduk. Ada masalah apa ya, Bu, anak saya? Baik, Pak. Jadi, saya sebagai wali kelasnya Indira juga bertanggung jawab atas perilakunya anak Bapak di sekolah. Masuk gini aja, Bu. Jadi, anak Bapak ini, Indira, jarang sekali mengerjakan tugas ya, Pak. Bahkan banyak guru-guru yang melapor kepada saya. Dan Indira juga banyak merusak fasilitas kelas seperti sapu, penghapus, dan juga papan tulis. Bahkan Indira juga merusak bagian dinding kelas. Saya mohon Bapak sebagai orang tuanya Indira bisa memberitahu Indira agar perilakunya di sekolah lebih diperbaiki. Baik, Bu, maaf atas kelalaian kami sebagai orang tua. Kami permisi dulu. Ya. Indira, kamu ini malu-maluin ayah ya? Maaf ya. Ayah capek-capek kerja buat biayain kamu sekolah. Ini balasan kamu, ha? Ayah marah.
jangan di sini. Kamu malu? Iya malu. Ayah yang bikin malu Indira. Ini nggak apa-apa, Dir. Sabar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sialan ya kamu Indira. Kenapa Ma? Indira salah apa? Gara-gara kamu, saya dibilang tidak becus ngurusin anak oleh ayahmu. Ayah dan anak sama saja. Kalian kira saya tidak capek ngurusin rumah tiap hari? Sekarang saya harus ngurusin kamu Indira. Apa Mama tahu apa yang buat Indira jadi seperti itu? Indira gitu karena ayah sama Mama. Indira pengen dapat kasih sayang penuh dari kalian berdua. Indira pengen diperhatikan sama ayah dan mama. Ditanya gimana hari-hari Indira. Indira pengen rumah itu benar-benar jadi tempat berpulang untuk Indira. Untuk berkeluh kesah apa yang Indira alami di sekolah. Bukan dengan setiap hari melihat kalian bertengkar gak jelas seperti itu. Jaga ya ucapan kamu Indira. Sudah berani kamu jawab perempuan. Tidak tahu diri. Lebih baik saya tidak pernah melahirkan kamu Indira. Mau kemana kamu? Kemana aja yang penting gak di rumah ini Indira. Kalian lihat Indira nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Kayaknya Indira nggak masuk ke dalam rumah Indira. Gitu ya? Kamu khawatir ya sama Indira? Indira, kamu nggak apa-apa? Hah? Iya. Indira, kamu lamun ya? Enggak kok. Kamu tanya apa? Duh, tadi aku tanya, kamu khawatir sama Indira? Khawatirlah, dia kan teman kita. Apalagi aku posisinya sebagai ketua kelas. Oh, ya juga sih. Ya udah, kalau gitu kita pergi dulu ya. Thank you.